Tetap di tutorial hari ini saya ingin berbicara masalah pondasi rumah Ada yang beda nggak kira-kira dari gambar yang di depan kita Jadi di depan kita ini ada tiang Ini adalah tulangan Tulangan ini biasanya dibuat dari besi behel Tapi ini beda Ini adalah rancangan teman saya sendiri Kebetulan arsiteknya teman saya sendiri Dan ini adalah rangka baja Nah, teman-teman bisa lihat di sini menurut pengakuan penemunya ini bisa menghemat 50% dari material yang seharusnya digunakan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini pondasi ini naik ke atas kira-kira kurang lebih sekitar 1 meter, tapi di dalamnya ini masuk setengah meter. Sama seperti kita membangun rangka pada besi behel, di sini juga ada tapak. Nah, tapaknya ini kebetulan kemarin, pada saat pembuatan, saya tidak ikut. Tapi menurut keterangan yang bersangkutan, tapaknya ini hanya dibikin T, kemudian dibikin eh, apa namanya eh, paku. paku beton itu jadi sehingga dia akan mengunci teman-teman nah ini ke teman-teman bisa lihat ini sambungannya juga ini untuk skor ini untuk sambungan nah, ini sambungan nah jadi tapi breakers pada rangkanya ini pondasi bawah dibikin cakar ayam yang langsung terpatri pada pondasi awal. Pondasi awalnya dibangun ini satu batu. Nah satu batu ini kemudian di inabol. inabol mungkin teman-teman tahu. Inabol itu inabol itu adalah paku untuk beton teman-teman yang langsung mengunci. Nah, ini kebetulan Ya, dindingnya langsung berbatasan dengan parit atau got. Nah, ini. ini adalah temuan baru. Nanti, rencananya rangka bajanya ini akan langsung dibikin slope atas yang juga dikunci dengan baut sebagai balok pinggang. Selain itu, klaim dari yang menciptakan fondasi ini katanya ini akan lebih mengikat dan kuat ketika sudah terhubung dengan rangka baja pada atap. Nah nanti kita lihat bagaimanakah caranya agar rangkanya ini mengunci pada corcoran. Nah ini hanya dibikin ini, ini dari ini dari behal cincin dibikin seperti ini di agar mengunci teman-teman